kelihatan kurang. Kalau kayak gitu-gitu ada sih Om, ada aja. Jangan dulu kalau belum mantep. Enggak apa-apa emang Om. Kalau belum mantep jangan dulu, nanti malah dibuka-buka lagi. Omongan kayak gitu banyak banget. Tapi kalau buat Dede ya alhamdulillah Dede sudah mendapatkan hidayahnya sendiri dan memang maksudnya sudah siap banget dan alhamdulillah lebih nyaman gitu nih. Lebih adem aja kalau kayak gitu. Dan alhamdulillah juga maksudnya kerjaan juga enggak ada hubungannya ternyata kak gitu. Jadi kayak semakin yakin bersyukur aja gitu. Karena menurut Dede jadinya mikirnya ya beneran gitu. Cari dunia ini mau sampai kapan? Terus tadi juga sempet nangis ya ketika ya. Diputerin video klipnya itu. Aduh. Karena maksudnya proses pembuatan klip ini tuh banyak banget gitu, dari yang sampai Dede ditanya dulu sama pihak manajemen, kamu beneran udah siap itu dulu. Nah, ini Dede bilang yang mau Dede sampaikan ke pihak manajemen tuh, Dede mau minta izin restu, minta doa buat Dede mau pakai hijab. Nah makanya di video klip ini Dede pengen pakai kerudung, tapi Dede gak mau nanti kalau udah peluncuran single baru. Tapi di klip Dede tuh belum pakai kerudung. Jadi emang udah, ini pas ngeliat itu kayak mimpi rasanya. Ya Allah, seneng tuh gitu ngeliatnya video klipnya pakai kerudung. Terus foto-fotonya Dede pakai kerudung, walaupun Dede belum banyak bisa pakai kerudung gitu, masih belajar gitu. Jadi tapi seneng sama proses ini ya, masih belajar lah. Karena Dede pikir ya hidup ini kan penuh dengan pembelajaran, jadi belajar dan belajar. Jadi makanya kalau ada orang yang ngasih masukan, terus sekalipun itu nyinyiran, udah kalau yang baik Dede ambil gitu aja. Tapi dalam masalah keseharian juga itu.